Dah tak payah pergi Penang weh nak makan persembur. Dekat sini ada persembur campuran rojak sebiji macam kat Penang. Memang sedap. Hello, what's up guys. Kali ni jom kita nak ajak korang pergi dekat Husin Persembur. Kini dekat Bandar Permaisuri Ceras. Dekat sini persembur ni sebiji macam dekat Penang. Yang special dia ada persembur campuran rojak. So aku ambil lah persembur dia. Aku pilih-pilih bagi kat mamu ni, suruh dia potong dan sediakan. Bila dah pilih, tengok penuh weh dalam pinggan weh. Yang paling best dia punya kuah persembur dia pekat weh. Nampak tempting sangat. Inilah menu yang kita order. Yang aku order ni first dia punya persembur campuran rojak. Dia macam dua dalam satu. Dia ada persembur, ada rojak. Kuah dia pekat dia. Rasa manis-manis pedas weh. Kalau korang tahu, persembur campuran rojak ni signature dia orang tau, daripada tahun 1951. Dia punya persembur ni digoreng elok weh. Memang sedap. Next kita orang makan dia punya mi sotong padang kota. Sebiji weh macam dekat padang kota. Rasa dia penuh dengan isi sotong kat dalam weh. Memang padu. Lepas tu korang kena try dia punya nasi goreng Pattaya ni. Dia macam dalam mamak gitu kan. Lepas tu korang kena try dia punya kerang rebus. Kerang dia fresh, cicang sos dia memang padu. Lepas tu minuman pula korang kena try ni. Dia punya coconut shake, siap ada ais krim lagi ya. Lepas tu dia punya ABC ais kacang pun padu juga. So korang datanglah dekat Usir Persembur King dekat Cerasi dan cuba makanan dia, especially persembur campuran rojak. Okay, memang sedap. Apa-apa pun, jom kita makan.